Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Best Hobby. Hari ini kita di Taman Ahmad Yani di Kota Medan. Ini ada pekan bursa tanaman hias diselenggarakan oleh Wali Kota Medan ya, dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 yang dibuka oleh Bapak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, berserta Ibu Kahiyang Ayu. Ini Taman Ahmad Yani luas guys, luas. Selain tanaman hias, ada juga tampula pot, yaitu tanaman buah dalam pot. Dan hari ini ada kontesnya, kontes tanaman buah. Yuk kita keliling-keliling, biar lihat. Atau nanti kita review satu-satu. Tomat cherry ya, tomat cherry. Bonsai kelapa nih guys, bonsai kelapa. Disuruh. Besok pagi harus senam kami, kan penuh singkang. Iya kan? Mungkin murah, ada yang murah lagi daripada. Iya. Lagi populer nih. Monstera. Anting putri. Yang kecil guys. Putri juga ini, bonsai anting putri. Ini bonsai asam, asam pun ada guys. Nah, ini ada kontes tanaman buah hari ini. Ini sih dipajang, belum semuanya ini.
hias. Kalau Indonesia bilang lidah mertua, entah apa pula dari mana. Lidah mertua. Jenis sarang burung juga bang ya? Iya. Jenis ya? Di hybrid. Ini hybrid. Ini dari mana ya? Yang udah kabarnya. Setelah di keladian. Ini. Ganda bolong alias monstera. Ini jenis apa bang? Drasena. Ini telah di tentara ya? Kantong Semar guys, ini endemik Sumatera ini. Kaktus stand Plaza Kaktus, ini cantik
Teratai juga ada, guys. Ini satu purple. Dah. Kalau dia, kalau nggak ada matahari, dia bunga nggak keluar. Mau hidup dia. Iya, benar. Iya, aku nggak ada. Berarti mata kena matahari baru keluar bunganya ya? Iya. Ya, murah, kurangi dikit. Habis itu di bunga dia apa? Dia pagi mekar. Iya, iya. Nanti agak siang, dia muncul. Tutup. Jam 4. Nggak lah, sore. Kalau dia kena matahari terik, jam-jam dia mekar. Jam-jam sore tutup. Gini, Bang. Iya, Pak. Iya, Pak.
unik guys. Hidroponik. Nanti kita review Bang Azhar ya, khusus. Ini kesiangan bangunnya, belum buka. Belum buka guys. Fania Garden. Siap Pak. Miracle fruit, wah, gigi padat buahnya ya. Miracle fruit, buah ajaib. Oh ini ada bonsai juga, kita kelapa guys. Guys, sampai sini dulu ya. Nanti kita review satu-satu mana yang ada tanaman unik, oke? Okay?